Welcome back to CG Gaming dan masih di Global Server ya cok ya. Global Server One Punch Man The Strongest ya cok ya. One Punch Man The Strongest. Nah jadi di video kali ini gua mau nge-push Magic eksplorasi Magic Land untuk rank boss Gyoro ya cok ya. Untuk rank boss Gyoro dan gua juga udah nyampe damage berapa ya, bentar-bentar. Udah nyampe damage, udah mentok coy, udah kebuka semua dan hadiahnya juga udah didapat. Nah, jadi buat kalian yang belum ngejar di sini, ya belum ngejar di sini dikarenakan masih ragu rewardnya bagus apa enggak. Sekarang gua buka rewardnya coy ya, gua buka hasil rewardnya. Dan nanti setelah gua buka, gua bakal ngepus lagi ranknya coy ya, karena target gua masuk 10 besar coy. Nah jadi sebelum mulai lanjut ke videonya, buat kalian yang lagi nonton jangan lupa di like, share, komen dan subscribe, karena like, share, komen dan subscribe itu gratis ya cuy ya, gratis. Kita langsung buka-buka dulu aja hadiahnya ya cuy ya. Di sini gua juga ada equip oranye 2 biji, kita kombin dulu cuy. Sebelum kombin seperti biasa kita beli tumbal dulu ya cuy ya, kita beli tumbal dulu semoga anjing HP persen setan. Attack jancuk, astagfirullah, attack hit asu udahlah cuk habis anjing. Attack persen lagi, udah bodo amat lah, gua kombin aja lah, udah nggak ada lagi soalnya cuk. Ora urus dapat flash celana, aduh anjing, magic man setan. HP attack hit gunanya apa cuk, aduh. Dapat kenet HP kritikal cok. HP kritikal, sayang Genos sudah nggak meta ya cok ya. Tapi nggak apa-apa lah, tetap gua pakai kayaknya. Nah untuk hadiahnya itu satu ya cok ya, 2, 3, 4 dapat 4, terus 5 ya cok ya, total hadiah talent yang kita dapatkan 5 ya cuy, 6 sama ini cuy. Ini dapat dari itu, dapat 5 ya cuy ya. Gua buka ini dulu, ini random cuy ya, random. Terus kita buka yang ungu dulu cuy ya, kita buka yang ungu dulu. Ini milih kalau nggak salah cuy, max support gua milih HP cuy ya buat si Kabuto nanti. Dan milih dapat HP, mantep ya cuy ya, mantep bingit. Nanti gua bakal ngambil si Kabuto, nggak tahu metal bat ngambil apa enggak, dikarenakan metal bat itu butuh awaken 2 anjing. Buh, bisa milih lagi cok, level 5 beli ini lu. Level 6 cok buka semua ya cok ya, langsung buka semua HP cok, level 6 cok, 3 biji anjing. Worth it banget sih, sumpah worth it banget. Dan 3 level 6 cok. Aduh, sekarang kita pakai dulu ya cuy ya, kita pakai dulu cuk. Ini level 5 enggak, ini kritikal, gua ambil level 6 aja cuk, kita ganti. Turun pasti BP nya cuk, level 6 level 5 ganti dulu level 5 nya level 6. Nanti kalau udah rata level 6 semua baru cuy ya, baru kita ganti. Ini masih level 5 juga. Kurang satu cok, ini kita ambil. Nah ini bisa difuse cok ya, bisa jadi level 6 lagi cok, level 6 lagi ya cok ya. Aduh, oh my god udah gua pasang-pasangin cok ya, dan BP nya naik lagi, naik jadi 26.242.000. langsung kita gaskan aja cok ya. Oh ya, inget cok, sebelum kalian bakar-bakar diamond, kalian cek dulu cok ya, untuk black ticket udah dibeli apa belum, terus untuk paket ini udah dibeli apa belum ya, karena kan gua udah dibeli, jadi nggak masalah mau boros diamond sampai akhir bulan cok, itu nggak masalah ya cok ya, karena kau udah dibeli semua. Pertama gua reset ini dulu cok ya, karena buat nanti si King, ntar dulu dah, gua ngamanin ini dulu dah, gampang reset bisa besok cok ya. Gua beli itu ada, gua beli 4 dulu, 1, 2, 3, 4, gua beli 4 jadi 120% untuk ranknya. Gua sekarang rank 12 anjing, ugal-ugalan semua setan,
kita serang tuh, tenang tuh, tenang tuh, kita balas ya cuy ya. Untuk line up-nya gua begini cuy, ini udah line up the best banget buat gua nggak pakai CEP 1 cuy ya, karena G4-nya ternyata lebih GG ini cuy, lebih GG si G4 cuy ya. Gas. Pur. Trot. 130.000. Ngamuk aja sih cuy, yang OP banget, sumpah gua enggak bohong cuy. G4 juga bisa 80.000 loh cuy ultinya cuy. Kalian lihat ya, gila, ronde pertama udah 70.000 G4 cok damage-nya cok. Gimana kalau kipsek 89.000. gua galauinnya gua milih basic attack cok ya, karena kan ada internal injury. 140.000 fallout nyamuknya cok. Ntar kalian lihat ronde tiganya cok ya. GG banget nyamuk pull-up-nya cok. Ya cipor. 85.000 anjir. Buh. Trot. Kena blok terus lo anjing. Gila. Bonus internal injury-nya cok cok. 137. Perasaan damage-nya enggak naik anjing, gua habis beli inspire gimana sih? 50.000. Ronde ketiga udah 83.000. Ini gimana sih inspire? Ini kayaknya masih ngebug coy ya. Masih ngebug, gua skip dulu aja coy. 115 juta coy, ya. 15 juta masih kurang banget coy. 15 juta masih kurang ya coy ya. Masih kurang banget sumpah, gua beli lagi. Gua beli dua lagi. Kita tes lagi cuy ya. 150 tadi cuy, 150. 1.500 anjir, target gua 1.800 cuy ya. 18 juta. Kita lihat cuy. Sonic tadi 148.000 ya. Damage tertingginya. Apa sih nggak naik anjing? Nggak naik loh cok. Apa sih pinjerpan lu? Lu kira diamond kagak capek nyarinya anjing? Lihat cok, nggak naik loh cok. Apa-apaan sih? Lihat cok, goblok pinjerpan anjing. Nggak naik cok. Lihat cipor. Nggak naik. Skip. Tapi damage-nya naik cok ya. Nggak tahu ngebug, nggak tahu apa ini cok. Setan emang pinjerpan ini. Kita lihat rank-nya cok. Rank-nya itu 15 juta itu udah masuk cok ya. Udah masuk cok ya. Berarti gua udah masuk. Ini masih ada. Beli, kita tes sekali lagi cuy ya, damage-nya naik gak cuy. Nah, kita keluar dulu cuy, kita keluar dulu ya. Kita keluar dulu terus kita nonton video. Gua nonton video bentar ya biar bug-nya hilang. Nah, nonton iklannya udah cuy ya, kita gas lagi cuy. Aneh sih cuy, masa damage-nya enggak naik cuy ya. Sonic-nya ulti Sonic, pola aksi nyamuk. Naik cuy. Injury. Boom. Apa sih pinjerpan? Persen loh. Ya Allah. Naik sih cok, kalau sekarang baru naik ya cok ya. Ini G4 udah stuck 3 loh ini. Harusnya sih bisa tembus 100.000. 90.000 lah. Nggak tembus anjing.
Iya. Cik 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 cik. Trot. Ya Allah, gimana sih pinggir depan? Apa sih pinggir depan? Pinggir 62.000 anjir. Ini ronde keempat ini udah max pol opsi nyamuk ya, coy ya. Apa damage sonic gak naik anjir? Kocak anjing, skip. Dan tetap 16 juta ya cuy, tetap 16 juta. Sekarang coba gua tes pakai si Dravenet cuy ya, soniknya gua ganti si Dravenet cuy. Enggak tahu naik apa enggak ya, kita tes aja cuy. Trot. Jadi nanti zombie mainnya ulti basic attack gitu cuy ya. Ya Allah, cuma 20.000 anjir. Parah sih cok, 37.000. Kuat terakhir kemarin itu bonus 70% drive grenade-nya bisa 100.000 cok, 130.000 kalau nggak salah. 93.000 Sainaru, aduh mending basic attack Sainarunya. Lihat 86.000, 3 stack ya coy ya. Kita lihat ini stack yang ke berapa nih? 4 stack coy ya. Cipor 4 stack coy. Cipor Dravenet. The best nyamuk cok. Kita lihat cipo Dravenet 107.000 anjing, nggak ada perubahan cok. Wah bodoh lah, sumpah kocak anjing. Skip, malah turun setan. Nah mungkin sampai di sini dulu cok ya untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton, yang udah support channel gua. Jangan lupa di like, share, komen dan subscribe. Sampai ketemu di next video, bye bye.